Oke, halo teman-teman, balik lagi di Raija Malik Channel. Nah, saya di sini, kalian bisa lihat Well Toys K969 Drift saya udah full upgrade, bener-bener upgrade abis-abisan. Dan ini hasil kreasi dari saya, dan ini saya tidak terinspirasi dari siapapun. Kalian bisa lihat seperti ini bentuknya, udah dirombak habis sama aja semuanya. Oke, ini bentuk luarnya, kalian bisa lihat. Nah, di sini ada voltmeter dari baterainya, jadi kita bisa ngelihat posisi baterainya masih ada 7,8 volt. Nah, yang kalian lihat di sini adalah si servo, link servonya. Jadi panjang seperti ini, kenapa? Nanti kalian udah lihat video awalnya mungkin kan. Nah, dan aja juga udah nambahin lampu LED, bikin sendiri juga ini. Oke, sekarang yang kalian penasaran, kita langsung buka aja. Yo. Oke, kita cabut dulu di sini ya. Bentar. Oke. Yo, man. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, kalian bisa lihat. Oke. Posisi ban chamber kalian bisa lihat di sini. Kemiringannya mungkin nanti aja bakal turunin si kameranya biar kalian bisa ngeliat lebih jelas. Ini Well Toys K969 Drift versi saya yang saya rombak habis-habisan, terinspirasi dari siapa tidak ada, dan ini semua hasil karya saya. Dan mudah-mudahan kalian kalau yang pengen coba kayak yang saya lakuin, mudah-mudahan lebih berhasil, lebih sukses. Nah, kalian bisa lihat di sini posisi servonya aja ada di depan sekarang, lihat asalnya di sini. Dan kalian juga bisa lihat di sini, warna biru ini adalah baterai laptop. Jadi baterai 2S si RC ini aja ganti jadi baterai laptop. Jadi kapasitasnya si baterai ini itu 2600, bahkan baterai bawaannya sendiri hanya kalau nggak salah 400 mAh ya, atau berapa lah aja lupa ya. Nah, aja upgrade, aja ganti pakai baterai laptop 3,7 volt, dan voltnya bisa sampai 4,2. Kapasitasnya adalah 2600. Kalian bisa main RC ini berjam-jam tanpa harus ganti baterai sekarang. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, Eja juga nambahin fan, cooling fan-nya. Posisinya seperti ini agar si motornya tetap terjaga, dan si baterainya pun dan si receiver-nya pun juga kena pada saat nanti kita tutup body, itu akan sirkulasi udaranya kena semua. Jadi aman semua. Di sini Eja kasih tambahan kabel JST, dan di kipas ini juga aja kasih dua. Nah, karena untuk di body. Nah, oke, sekarang kita bahas dulu body sebentar deh. Nah, aja ini bikin lampu LED sendiri ya. Kalau kalian bisa lihat di sini voltmeternya juga aja bikin sendiri. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, yang saya lakuin ini benar-benar tidak ada inspirasi dari siapapun. Kalian bisa cek di semua channel YouTube soal WL Toys. Nah, ini yang Eja lakuin pada body ini. Eja gunting ini karena posisi ininya nggak bisa ya, tapi ya nggak apa-apa. Ya, jadi seperti ini. Udah Eja rombak habis-habisan seperti video sebelumnya. Yang mono
suspensi monoshock. Nah, ini chamber. Ya, kalian bisa lihat di sini bannya udah aja chamberin. Mantap. Kalian bisa lihat posisinya. Miring. Biar lebih enak ngedriftnya, walaupun gak jago-jago banget. Eja gak ngulik ngedriftnya, tapi Eja ngulik, seneng ngulik nge-upgrade-upgrade ininya, nge-modif-modifnya harus diapain, harus kayak gimana ya, dan hasilnya seperti ini. Wah, mantap kali, kalian bisa lihat di sini. Nah, si servonya pun lihat jauh berada di depan. Eja akalin, Eja tambahin ininya jadi panjang, Eja lem, dan hasilnya seperti ini, seperti yang kalian lihat. Nah, jadi si posisi di sini kosong, dinamonya atau motornya Eja pindahin di tengah. Posisinya jadi seperti ini. Ya, inilah yang saya lakuin pada WL Toys saya. Semoga bermanfaat, dan semoga buat kalian yang pengen cobanya di rumah lebih berhasil dari saya. Terus support terus channel ini, karena di channel ini selalu ada apa aja, apapun selalu ada di video dan di channel ini. Nah, receivernya pun ini asalnya si servo ini keluar, si garis atau si apa ya, ini platnya, ini bentuknya harusnya ke sana. Nah, ke sini harusnya ke sana. Eja lengkungin jadi masuk seperti ini agar rapi ya. Oh, seperti ini. Oke, kita coba cooling fan ya. Ya, seperti ini. Di dalam bodi sekecil ini ya, itu harus saya pun juga ngerombak ini nggak asal-asalan, harus dengan penuh ketelitian, karena kalau enggak ya nggak akan jadi hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Memakai bodi ini, oke, buat kalian yang mau coba di rumah, semoga sukses dan berhasil.